Halo guys. Telat lagi. Ngapain tepuk tangan? Iya, saya kan bahagia akhirnya Bapak enggak telat lagi ya kan? Ya emang saya enggak pernah telat kan. Kemarin 4 episode telat mulu, Pak. Lah saya bosnya. Oh iya sih. Komplain berani ngomplain saya mau datang jam berapa aja enggak datang. Kalau bos telat itu biasa. Nah. Kalau lu punya cewek telat baru lu bingung. Nah, jangan dong, cewek jangan dong. Bos kan enggak telat nih, udah bagus nih. Bagus. Bisa kali pinjemin dulu 200. Aduh. Wah. Oke. Okay. Baru datang bikin malu kan? Ya, bikin malu. Sama aja. Lo dapat 2,5 dong? Hah? Gopek kan 2,5. Lo 2,5. Bagi 2 kita. Bagi 2. Kalau gue dapat 2,5, dapat gopek. Lo 2,5, gue 2,5. Iya, gue 2,5, gue 2,5. Gue mana? Abis, lu 2,5. Iya. Lu 2,5. Iya. Gue mana? Itu lu. Lu itu. Ya ini gua. Iya. 2,5-nya. Gini yang ada gini, gope. Bagi 2 ke gua. Iya kan? Lu pinjem 2 gope nih, gope. Bapak. Kasihnya. Bapak. Nah, lu kasih kenangan 2,5, kasih gua 2,5. Itu udah adil. Oh. Adil. Nah, adil. Itu baru adil. 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 Dapat harus. Nah, dapat enggak? 2,5. Kan lu bayar ke Bapak, gopek. Iya. Aku nah, kok gue yang bayar? Ya kan minjem. Ada yang minjem. Minjem. Mereka enggak minjem. Iya, taruh. Pak, pinjam gopek. Iya. Kantongin. Dis, dapat gopek. 2,5 dong. Ah, 2,5 dong. 2,5. Nah. Udah. Makasih ya. Makasih ya. Dapat nih, dapat tololnya gua. Iya, masih aja kelece sama teman sendiri. Ini mana satu orang lagi? Hah? Wah, kemana Pak? Keren. Halo guys. Baru pulang dari pindahan. Baru pulang. Ini Pak, habis nyari amplop keundangan buat si Ade. Oh, undangan buat si Ade. Ade siapa? Ade siapa? Iya. Apa duit semua itu, Pak. Apa? Duit semua Pak. Bu, ini 3 hari di sini, saya langsung jadi orang kaya jutawan. Wih. Keren. Tapi kalau gue lihat itu kacamata gua tuh. Enggak lah, nggak mungkin minjem lah gua. Itu kalung punya Andis, kacamata punya gua. Sepatu punya lo gitu, nah. Coba kita bongkar lagi. Enggak, lo modalnya apa, Den? Dari mana, Res? Biasa, Pak. Abis dari kondangan. Abis dari kondangan? Iya. Makanya nyari amplop, Pak. Biar tebel-tebel gitu. Enggak, sebentar. Konsep kondangan itu lo datang, lo ngasih amplop. Bukan lo nyari amplop, ya. Kalau lo ke kondangan lo dapet amplop, artinya lo nyolong. Ketawa lagi dikasih tahu. Iya begini. Dalam kuping ada headsetnya begini mulu Pak. Iya kayaknya nih orang begini nih. Begini mulu Pak. Aduh ilah. Tuh. Aduh seluruh. Ini aja bolong. Kami kan masih magang. Kalau bisa jangan telat-telat lah. Ini kan teman-teman udah nungguin. Saya juga udah nungguin, saya udah datang dari tadi loh. Parah lo. Maaf suhu. Lah kok suhu? Suhu. Tapi saya nggak bisa marah ini sama Wares karena HRD ngasih tahu saya Pak Wendy, Bapak memang bosnya, tapi ini
anak dari pemilik perusahaan ini. Wah, ode deh, ode orang dalam. Waduh, tapi ini dia bagus, maksudnya dia merangkak dari nol. Dia mau jadi karyawan. Bagus, bagus. Pertahankan ya Waris ya. Baik, Pak. Siapa nama bapaknya Pak Waris? Pak Wendy. Ini yang dibilang kakaknya Kak Uki, bukan. Bukan. Bapak kamu, bukan saya. Saya nanya bapak kamu siapa? Kan bapak kamu. Ya bapak lu siapa? Nanya gua. Bapak lu siapa? Susilo, Pak. Oh, Susilo. Beneran Susilo nama bapak kamu? Benar. Ibu kamu namanya? Ibu Sri. Ibu Sri. Pak, bentar Pak. Itu bukunya lu belajar buku apa nih tuh? Coba. Coba. Buku kasih tahu Bapak. Pony, Mad Hot. Pak, dia. Bapak lihat sendiri. Menjalani kehamilan dan persalinan. Nyaman, bahagia, serta penuh percaya diri. Ini maksudnya kamu mempelajari ini, baca buku tentang ini. Ya memperdalam sih, Pak. Memperdalam. Ini menarik ini ya. Sebelum kita lanjut ya. Kenapa kamu membaca buku ini, Wares? Biar kita bisa tahu kalau orang hamil itu seperti apa. Oh. Kamu udah punya istri? Belum sih. Berarti kamu pengen ngerasain, pengen paham nanti kalau kamu punya istri bagaimana dia menjalani kehamilan, persalinan. Bagus ini calon bagus, suami. Bagus, Pak. Calon suami yang baik. Jawab baik ya. Keren. Kita akan mulai meetingnya ya. Baik. Tapi sebelum mulai meetingnya mungkin akan kita bahas dulu yang ada di balik tirai ini. Sorry, closet. Balik papan untuk kejutan. Wah, balik papan. Kejutan. Kejutan. Gimana menurut Wares? Ini kejutan bukan? Itu termasuk surprise. Surprise. Di Inggris. Bisa. Di Inggris. Bisa di situ dulu enggak? Bentar, bisa di situ enggak? Enggak, kayak ini pas tetap ini pas gue. Jangan jadi, pakai itu. Pakai apa? Printer. Oke. Gitu. Perusahaan sedang berkembang pesat dan punya efek positifnya ke saya. Okay. Artinya pemasukan ke saya sebagai pemimpin perusahaan ini juga semakin besar gitu. Dan kebetulan saya baru saja membeli mobil. Mobil baru, mobil sport. Ini dua pintu. Pintunya depan dan belakang. Bis. Nah, saya bercanda. Maaf, bukan bis dong. Enggak, saya bercanda. Dua pintu. Gitu. Wih, dua pintu. Cuma saya kurang apa ya? Kurang nyaman sama jok kulitnya. Saya berniat mengganti jok kulitnya dengan sesuatu gitu. Dengan apa gitu ya. Makanya saya panggil kalian untuk membantu saya kira-kira kalau saya harus mengganti jok kulit mobil saya. Pertama, mungkin dari lu kenapa meleng? Enggak, enggak mau nengok soalnya saya di sini aja. Dari Hans dulu, silakan. Wah. Saya mau ganti jok kulit nih, kira-kira jok diganti. Jok kulit apa ya? Iya. Jok kulit buat Bapak. Wah, istimewa nih, Pak. Ini jok kulit bukan sembarang jok kulit, Pak. Cakep. Cakep. Bukan mantut. Ini jok kulit bisa menghasilkan uang kontrakan nih. Wah, bisa menghasilkan uang kontrakan. Iya, buat bayar kosan. Ini pokoknya slow aja. Jok kulit akan digantikan dengan kulit salak. Kulit salak, bagus. Kulit salak saya bagus banget ini. Cakep. Ya apa cakep apa? Apa bagusnya jok kulit saya diganti kulit? Itu kan kalau jok kulit saya kan kulit sapi berarti ya. Kulit sapi ya. Nah ini kalau diganti sama kulit salak maksudnya gimana? Itu jadi kayak daur ulang gitu, Pak. Oh, daur ulang. Iya, dibuat daur ulang. Tapi gini, kan itu mobil sport, terus tiba-tiba luarnya futuristik, dalamnya kulit salak tuh nggak kebayang sama saya. Itu kebayang, kapan lagi kita punya kulit salak nih, kita jadiin jok, ya kan? Kita jadiin jok, ditaruh di mobil sport, ya kan? Kalau kita pakai kulit salak nih, bungkus joknya, kan perih. Ya enggak dong, perih dari mana? Kan dihalusin dulu.
dihalusin lagi serabutannya tuh. Iya serabutnya. Iya serabut. Serabutnya bukan serabutannya. Iya. Kalau serabutan tuh kerja, lo kerja. Kerja. Serabutnya ini kita halusin dulu, kita cukur, Pak. Dicukur. Kita cukur pakai mesin cukur. Nah, kalau anak saya ngikut, tiba-tiba dia iseng dicokel-cokel, cokel-cokel. Iya, paling anaknya ngikut, Pak, boleh ngapain, Pak? Nih lagi nyik. Paling dibantuin, ya udah sini saya bantuin. Enggak, kalau anak saya masuk ikut dalam mobil, terus tiba-tiba dicongkel-congkelin sama dia, begitu pas dicongkel gak taunya isinya emang salak. Lebih pas ada isinya tuh ya. Iya, gimana tuh? Ya gak bakal begitu, Pak. Kan kita kan, ini kan temanya kan jok kulit. Iya. Kita gantiin apa nih? Iya, kulitnya ganti apa? Kita ganti kulit salak, gitu loh. Kulit salak. Mobil saya warna merah loh, masa dalamnya coklat? Ya kulit salak juga tinggal dipilok aja, kalau mobil bapak samain aja mobil bapak. Ya kan mobil bapak warna merah nih. Kita pilok warna merah. Kalau mobil bapak warna kuning, kita pilok warna kuning. Gitu. Kan tinggal dipilok doang. Kalau masalah duitnya, bapak kasih dulu ke saya, nanti saya beliin piloknya. Jadi lu jatuhnya lu mau ngerjain gua nih. Ngerjain gimana sih, Pak? Mau proyek ini, apa namanya, proyekin tujuk dong kalau kayak gitu. Lah kan lu saya kan dikasih kerjaan sama bapak nih. Iya kan? Nggak ada yang ngasih lu kerjaan. Nah ini sih disuruh nyari, kata buat apa sih? Ya ini yang nggak... ngasih ide doang. Iya, saya kasih ide. Berarti kan kalau ide itu kan harus pakai, wah nanti gimana nih biar ini, oh ada biaya gitu. Oh, ada upah. Ada upah. Ada upah. Ada upah, pamri. Bukannya pamri, kan ini kan buat pamri. Nyari kulit salaknya kan, jalan-jalan. Kita jalan-jalan nih, jalan-jalan. Bukan pantun. Bukan pantun, Nanang. Jangan bikin pala gue pusing gue. Berarti pala lu pusing, berarti lu nggak menyiapkan ini dengan baik. Pala saya pusing, makanya saya bapak nih kira-kira saya pusing nih mikirin temanya nih apa nih, kulit yang bagus buat bapak. Wah kayak kulit salak bagus nih. Ini mengecewakan ini. Wah. Dia cuma ngasih ide tapi dia nggak bisa menerjemahkan. Nggak berani. Ya. Yang bagus kok. Aku mobil support bapak nih. Andis nih. Ini saya suka percaya diri. Kulit salak. Kulit ini salak. Nih. Andis tuh lho, biasanya tuh dengan ide-ide yang brilian. Keren. Kagak pengen ketemu. Kulit apa Andis yang cocok? Kulit sunat, Pak. Kenapa kulit sunat? Itu kan lebih praktis. Praktis dari mana? Lu harus ke rumah sakit atau enggak lu ke mantri-mantri sunat ngumpul-ngumpulin. Iya emang begitu. Itu suatu tantangan, Pak. Keren. Maksudnya ngumpulin ujung-ujungnya? Iya kan kulupnya tuh. Iya, dia kan ngetek kulup. Iya, betul itu kulup. Kulit sunat itu. Iya. Terus dikumpulin. Kita datang ke mantri-mantri, ke bengkong-bengkong. Pak, ada kulit sunat. Ada nih, ada 5. Mau enggak? Gitu. Pak kan masih banyak yang begitu, Pak. Terus diapain? Dikeringin dulu, dijemur. Dijemur. Kenapa diem? Terus dijemur ya kan? Aku blok, Astaga. Lu yang punya ide, kok lu ngatain anak goblok? Gimana sih? Gimana? Lu yang punya ide. Ya, harusnya kalau ide lu keburu, Nana ngatain lu. Masa lu yang ngatain gua? Aneh. Goblok. Ya ampun. Oke, balik ke masalah ini. Kulit sunat, misalnya kulupnya. Dikeringin. Dikeringin kan digeprek dulu tuh camping kan, kayak Okay. Kayak melinjo, geprek. Kita kan dijemur tuh, ditempelin kayak opak, Pak, nempel tuh. Jemur ya kan di matahari tuh. Udah gitu kan? Jadi nih, kering. Baru dijahit. Nah, pertanyaan saya, kalau ntar kalau saya yang bawa sendiri aman. Kalau istri saya ikut, terus tiba-tiba istri saya duduk terus kulitnya ngembang gimana? Enggak dong.
Enggak dari enggak dari mana maksud kamu apa? Ya goblok. Wah, saya goblok. Wah, gimana sih? Enggak bakal kan saya nanya. Iya, maaf Pak. Ya ini kan bekas kulit sunat. Ya bisa aja dong sensitif. Kan udah mati, udah maksudnya tuh kulit kan udah dikeringin kan enggak mungkin juga ngembang. Oke. Okay. Paling begini. Itu beda. Goblok. Andi, Andi serefleks dari muka ke gua terus lo gini, goblok. Oke. Aduh. Kulit sunat, kulit sunat. Tapi kan butuh berapa banyak itu Nis? Ya kalau misalkan nggak mungkin mahal juga Pak. Nggak mahal itu? Ya nggak mahal. Kalau rumah sakit buat apa? Biasa kan kalau kulit sunat itu udah dibuangin aja. Nah itu biasa kan udah dibuangin. Terus kita nyarinya di mana? Ya kita datangin ke mantri, ke bengkong. Kita tungguin dong orang yang mau sunat. Ya maksudnya ntar ini dulu, apa di... Order? Iya di order dulu, PO dulu kita. PO. PO, po. PO. Iya bener. PO. We need PO. PO. Kita datengin satu-satu. Datengin satu-satu, terus kita beli, baru kita susun. Iya. Nah, warna, Dis. Enggak seragam dong. Jadinya belang-belang. Kan ada yang maaf nih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Itu gimana? Itu kalau di dunia lukis itu disebutnya abstrak, Pak. Abstrak. Abstrak. Oh iya, abstrak. Abstrak. Antrak apa abstrak? Abstrak. Nah, itu. Goblok. Ada pola ya. Iya, ada pola ya, juga. Motif. Kalau di dunia modif tuh kan pasti udah yang kayak gitu-gitu udah dulu enggak udah enggak aneh gitu. Iya. Oke. Bagus juga. Juga sih. Agak berminyak enggak? Ya lembab dikit doang, Pak. Kan bisa di itu mah gampang bisa dilap, dioles lah. Oke. Nah, buat ini apa namanya? Maintenance-nya. Ngejagain biar enggak rusak gitu. Penggunaannya gimana? Maksudnya kegesek-gesek sama kulit nanti iritasi gak? Enggak lah. Kenapa kamu bilang? Kan bisa dipoles dulu nanti kita. Habis dong. Habis dong. Hanya tempel surat apa gimana? Habis dong. Oke. Ini bagus idenya. Saya pertimbangkan ya, walaupun agak-agak bagaimana, tapi saya pertimbangkan. Thank you, Andis. Siap. Terima kasih, ini idenya lumayan. Ya, tolong ya. Tapi menurut saya kulit salah. Ya, udah. Kulit salah gak? Kulit salah gak kepake? Kalau menurut si, apa namanya, si Hans, kulit salah katanya bagus. Ide yang bagus. Kalau menurut Andis? Kulit sunat. Goblok kamu, saya sama Pak Dian. Bagus ya, tidak yang goblok ya. Iya. Oke, Nang. Ya, nama saya Pak. Iya betul. Maksudnya kamu tidak. Itu saya Pak. Kulitnya ganti kulit apa? Kalau menurut saya, mereka berdua nggak ada yang bagus Pak idenya. Betul. Nggak ada. Andis bagus. Saya bagus. Bagus idenya. Tapi kalau nggak ada penjagaan yang khusus Pak, itu cepat mengkerut. Nggak bagus menurut saya. Apa ya Andis? Ada obat. Tisu. Oh tetap tegak. Wah paling minimal baal. Goblok. Lo gara-gara lo jadi ditembak gua.
ini kulitnya dengan kulit apa? Menurut saya jok kulit bapak tuh bagusnya itu dengan kulit durian. Kulit durian. Kulit durian itu spesial, Pak. Karena durian itu adalah bisa disebut buah rajanya buah, Pak. Jadi di situ aja sudah mencerminkan mahal gitu, mobil sport dengan buah yang mahal. Tajam. Hah? Tajam. Tajam, setajam silet, Pak. Enggak, masalahnya saya duduk nancep di badan saya. Enggak, Pak. Kita balik. Set. Kita belah. Set. Ya kan? Iya. Kita balik, kita belah. Kita belah, Pak. Maksudnya kita balik. Ah, goblok! Goblok! Iya. Jadi jangan goblok ya. Ini aja biasa aja. Yang tajamnya kita ilangin. Bisa buat jadi refleksi juga tau. Bener, Pak. Kalau refleksi tumpul nih biasanya. Nah kita tumpulin, nah, Pak. Tumpulin. Kita tumpulin dulu. Set. Sampai tumpul. Baru tuh joknya ditidurin. Kita jalan tuh, Pak. Sambil. Refleksi. Dalam mobil. Dalam mobil, Pak. Refleksi. Nah itu refleksi. Lah kan itu sambil sehat, Pak. Ya betul. Mungkin yang kamu nangkap gak sih? Saya belum belum saya tangkap, Pak. Bukan, maksudnya tadi saya kan ngomong di awal, saya beli mobil sport. Terus saya disuruh berdiri. Nembus dong pala saya. Mobil sportnya yang bisa kebuka kapnya, Pak. Set. Terus jalan nyapa tuh. Ya, fans-fans Bapak. Wih, gila. Ngapain tuh Wendy lagi mini begini tuh? Keren, Pak. Stres dong. Mobilnya kagak jalan, gua cuma jalan kaki doang di atas jok gue. Keren, Pak, tapi Pak. Keren, nggak ada tuh kayak gitu, Pak. Ya bisa keren. Memang, cuma kan terlalu beresiko. Satu tajam, kedua nggak nyaman di kulit. Kita pipihin dulu, ya kan? Kita deretin tuh, ya kan? Jadi motif itu kayak jadinya kulit, tuh. Sorry, kulit durian aja kan ini melengkung. Kita press dulu di pintu. Kecapi itu biasanya. Kalau di pintu kecapi, bukan buah durian. Tapi kan bisa, Pak. Ya susah lah. Bisa. Pintu kan kecil itunya, engselnya. Ya Bapak beli durian dulu coba deh. Terus saya contohin. Anjing loh ya. Bisa, Pak. Bisa. Ngapain? Ngapain? Gini ke gue ngapain? Apa, Ji? Maaf, Bos. Ada notes nih. Katanya Bos suruh ngingetin karyawan-karyawan di rumah. Ada ide apa buat meeting buat besok nih? Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen, Bos. Oke, tuh udah diingetin sama Haji buat like, subscribe, komen. Subscribe, like, dan juga komen channel YouTube Boy. Dan kalau ada ide kira-kira kita meetingnya ngebahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita tunggu ya. Thank you. Wares, jangan bikin saya kecewa. Waduh. Siapa tahu kamu bisa dapat kesempatan untuk dapetin bonus. Wih. Ini dari 100.000 sampai 500.000 rupiah. Wah. Sejuta lu, Res. Sesuai hidup brilian saya. Hidup kulit kepala. Jok mobil saya, iya, kulit kepala. Iya, Pak, jadi harus dikulitin dulu kepalanya Andis gitu, contoh seret 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 dikerok, di situ ditempelin di joknya Bapak. Itu kenapa harus kepalanya Andis? Itu cuma contoh doang, Pak. Sebagai ini ide contoh. Kalau dikelat gue transparan kepala gue. Lu tinggal otak doang. Gak ada juga. Gak ada juga, kosong. Kenapa kamu sampai kepikiran ide seperti itu? Karena wawasan saya, Pak. Sebelum-sebelumnya yang mereka kompromikan ke Bapak, jadi saya mensolusikan kulit kepala. Seperti itu. Selain kulit kepala, menurut kamu apa yang cocok? Selain kulit kepala, kulit gesper, Pak. Kulit gesper. Gesper kan kulit, kulit ya? Kulit gesper. Gesper itu kulit. Kulit. Iya. Gesper. Gesper. Jatuh nih! Jatuh nih! Jatuh! Gesper itu kan kulit. Gimana sih kamu? Ya pokoknya bahasnya kulit kepala aja deh, Pak.
Lu ngatur? Enggak, maksud saya itu kan terlalu beresiko, berbahaya juga. Tapi kan menurut pandangan saya, kulit kepala itu sangat bagus dan luar biasa untuk di mobil supportnya Bapak. Kalau ada ketombenya? Kalau ada ketombenya berarti sama kutu-kutunya itu berarti makin keren, Pak. Variasi, Pak, variasi. Makin keren. Gatel dong rambut kita malah ntar akhirnya tumbuh ketombe dan kutu. Iya, karena itu buat variasi Bapak. Jok kulitnya, wih, keren ya ada kutunya. Tentunya. Keren. Kan kulit kepala sering berminyak. Nah, nanti kalau saya dudukin terus berminyak, baju saya rusak dong. Enggak sih, Pak. Paling iritasi doang, Pak. Baju. Kasih. Baju enggak mungkin iritasi dong. Baju. Kena kulit baru. Baju. Saya minta waktu 2 menit, Pak. Saya mau pukul kepala dia bentar ya. Bentar. Jangan. Setelah saya. Oke. Okay. Kenapa? Saya butuh. Kalau untuk baju itu Kan kulit kepala biasa berminyak. Mm-hmm. Kalau nanti saya dudukin, nempel, baju saya jadi kotor dong. Ya kan, Dis? Iya. Goblok. Solusinya, Pak, pakai kulit baju hitam. Jadi tidak kelihatan kotor. Pakai kulit baju pake hitam. Kulit baju hitam. Kulit baju hitam. Baju hitam maksud saya, Pak. Baju warna hitam. Ya kelihatan tetap kalau berminyak dong. Enggak dong, Pak. Soalnya kan kalau ketombe terus kutu itu enggak mungkin kelihatan seperti itu. Ketombe kelihatan. Ketombe kelihatan. Ketombe kelihatan. Warna putih. Ketombe warnanya apa sih menurut kamu? Kamu enggak tahu ketombe? Putih, Ijo. Pak, putih, Pak. Ijo. Hah? Ijo. Kok putih sih? Mas? Putih, Pak. Tahu dari mana? Seperti kayak telur kutu, Pak. Seperti telur kutu? Iya. Telur kutu aja. Iya. Bener. Kasih saya waktu 2 menit, Pak. Enggak usah. Jangan duduk. Enggak cuma kamu, rakyat Indonesia sebelah. Jadi kamu tetap kekeh dengan itu? Iya, saya tetap kekeh dengan kulit kepala karena lebih bagus daripada yang lain. Jadi menurut kamu idenya dari Nanang Amahan sama Andis itu sangat tidak komersil. Tidak komersil. Yo. Keren enggak tuh Des bahasanya? Komersil. Pergi kempang ya, Pak. Yuk. Bahasanya gimana dia? Goblok emang. Wih, res. Jadi beli pilok ya. Res. Jadi beli pilok dari mana? Nih hari ini kayaknya bonus bakalan keluar nih. Wih, res. Oke. Saya kenapa? Berharap. Ah, enggak sih, Pak. Pengen doang. Ya sama. Itu sama. Andis, bonus 200.000. Jangan lupa, kamu kan utang 500.000 sama saya. Berarti masih kurang 300 ya. Kan jadi minjem. Lo jadi tadi ngomong ya. Saya minjem Bapak, ingat gak tadi? Itu mana? Ya kan kamu udah kasih ke mereka. Ya kurang 300 ya. Eh bantuin pego-pego lagi. Eh, kasih ya. Eh pego-pego lagi bantuin gua bayarnya gimana?